Latar belakang dibuatnya inovasi role karena terjadinya pandemi COVID, di mana pelayanan rujukan dilakukan secara terbatas dan sesuai prokes. Dari sini, dilakukan penjaringan ide dengan tujuan untuk mengurangi kepadatan pengunjung pasien puskesmas dan pasien BPJS tetap mudah dan bisa mendapatkan pelayanan rujukan tanpa harus datang mengantri ke puskesmas. Selanjutnya, dipilih ide inovasi rujukan online atau sering disebut dengan ROL. Manfaat inovasi ini mencegah dan mengendalikan penularan penyakit serta pasien mendapatkan kemudahan dalam pelayanan rujukan. Dampak inovasi bagi warga dapat menurunkan resiko penyakit.